Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di putaran pertama dari event terbaru Snack Video ini ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasannya event terbaru Snack Video ini dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 20 dan dibagi menjadi 3 putaran. Dan sekarang kita sudah masuk di putaran pertama, yaitu tanggal 8. Putaran pertama ini kita sudah bisa mendapatkan hadiah ya teman-teman. Hadiahnya itu dihitung dimulai dari, kalau untuk akun saya itu dari jam satuan lebih, waktunya kurang lebih sampai 6 jam. Dan setelah berhasil 6 jam, baru saya bisa mengambil hadiah tersebut. Kemudian, bagaimana sih tugas dari event terbaru Snack Video ini? Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, tugasnya itu sangat mudah ya teman-teman. Yang pertama, kita harus check-in setiap hari. Kedua, kita bagikan aktivitas ini ke teman-teman kita. Nah, dari kedua tugas ini, kita akan mendapatkan bonus ya, persentase. Seperti yang ada di sini, yang saya lingkarin. Ketika kita membagikan aktivitas ini ke teman-teman, maka kita akan mendapat bonus tambahan yaitu 20%. Dan untuk check-in, ini tergantung dari harinya ya teman-teman. Nah, ketika kita check-in di hari ke-14, terus hari ke-15, hari ke-16, ini ada persentasenya ya teman-teman, kalian bisa lihat. Untuk check-in ini macam-macam persentasenya, tidak sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kita akan mendapat bonus tambahan yaitu 100% ketika ada teman kita mendownload aplikasi Snack Video dan memasukkan kode undangan kita, maka kita akan mendapatkan bonus tambahan yaitu 100%. Dan di sini kita harus ya teman-teman setiap hari aktif atau check-in dan mengerjakan tugas ini. Apabila kita tidak mengerjakan tugas ini dalam satu hari atau tidak check-in, seperti yang sudah dijelaskan di nomor 3 ini ya teman-teman, hadiah harus dikumpulkan secara manual dalam satu hari dari setiap tahap pengundian hadiah. Jika tidak, akun tersebut kadaluarsa dan tidak akan diterbitkan kembali setelah tanggal kadaluarsa. Jadi sehari saja kalian tidak check-in dan menyelesaikan tugas ini, maka akun kalian akan kadaluarsa dan diterbitkannya nanti setelah tanggal kadaluarsa tersebut. Di sini saya sudah mengambil hadiah putaran pertama ya teman-teman. Setelah proses penghitungan hadiah itu selesai, kurang lebih jam 8-an, saya baru bisa mengambil hadiah tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa mengambil hadiah tersebut, maka keterangannya di sini adalah dapatkan hadiah. Kalau seandainya sudah diterima seperti ini, maka itu keterangannya berarti hadiah tersebut sudah kita ambil. Lalu berapakah hadiah yang saya dapatkan? Dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Oke, kita cek ya teman-teman. Nah, inilah hadiah yang saya dapatkan dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8 ini. Saya berhasil mendapatkan Rp2.456. Ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan ya teman-teman, karena pasti bonusnya itu berbeda-beda tergantung dari tugas yang kita kerjakan plus teman yang berhasil memasukkan kode undangan kita. Semakin banyak temannya memasukkan kode undangan kita, maka bonus kita itu akan semakin banyak. Kemudian ini masih ada putaran kedua ya teman-teman. Nah, putaran kedua ini pada tanggal 13. Jadi ketika sudah tanggal 12 lalu masuk ke tanggal 13, akan ada penghitungan hadiah lagi ya teman-teman. Di sini nanti akan ada penghitungan hadiah lagi, dan waktu penghitungannya itu kurang lebih 6 jam dan 7 jam. Selanjutnya, kita nanti masuk ke putaran ketiga, yaitu tanggal 20. Nah, untuk putaran ketiga ini, di tanggal 20 nanti akan ada penghitungan hadiah lagi. Jadi buat kalian yang sudah gabung atau sudah mengikuti event terbaru dari Snack Video ini, usahakan untuk aktif, check-in setiap hari dan mengerjakan tugas. Dan kalian tinggal tunggu saja putaran kedua dan ketiga. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan bonus yang banyak. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya tentang
hadiah putaran pertama di event terbaru Snack Video. Dan sekian saja video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.